Okay, yo, bakbuk. Tadi gua habis belanja sayuran. Ngapain? Kenapa belanja sayuran? Ya pengen aja, abangnya lewat soalnya. Jadi enggak belanja juga ke pasar. Enggak ke pasar ya. Emang siapa? Emang siapa kalau yang belanja ke pasar siapa? Enggak, ya mak-mak biasa ke pasar. Ngapain ke pasar pagi-pagi? Subuh-subuh ke pasar. Ini tinggal duduk anteng di rumah lewat tukang sayuran. Panggil. Bukan orang dagang nih, ya? Bukan. Kan dikasus dagang lu. Dikasus doang dagang. Ada apa aja tuh, Ying? Ini apel. Ini salah satu makan sehat. Gua tuh orangnya peduli dengan kesehatan. Oh, gitu. Kenapa enggak jadi dinas kesehatan? Lu peduli kesehatan? Maka mesti berpendidikan. Ini kalau dehidrasi lu makan jadi enggak dehidrasi. Oh, masa? Nggak tahu, dicoba aja kalau bisa. Pilih apel yang bagus tuh, biasanya tuh masih plester. Gitu ya? Iya, kalau plesternya lepas tuh udah nggak bagus. Kenapa? Ya, pasti dicopot orang. Nah, gitu ya. Nih, gua ada jeruk impor dari Bali. Kok impor Bali? Kan impor masih Indonesia. Oh, masih ya? Masih. Soalnya orang bule nggak tahu, Bali itu masih di Indonesia. Oh, gitu ya? Jadi, kok kering? Jeruk balinya udah kering? Sengaja. Kenapa sengaja? Kalau misalnya masih segar tuh lembek. Kalau kering kan enak, agak keras-kerasnya, renyah-renyahnya, kayak crispy gitu. Crispy. Nih ada toge. Wah, buat apa toge? Toge digadoin. Oh, digadoin. Nih, coba makan. Kalau sayuran tuh makan mentah tuh enak. Coba dimakan. Masalahnya gue tadi udah makan nih. Makan apa tuh? Makan nasi kuning. Entah, nasi kuning? Emang nasi kuning sehat? Makanan sehat. Kalau nggak kelihatan di kamera. Oh, gitu ya? Iya. Tapi belum ketahuan, sehat jadi. Oh, sehat. Nah. KFC makan KFC? Udah nggak. Tapi kalau dibayar sih, gue bilang makasih. Ya, lo mesti nonton deh yang video sebelumnya, yang ada hip-hopnya. Oh, iya. Itu karya orisinil. Dari anak-anak terlantar. Buncis sampai kacang panjang ya? Lalu yang beli? Oh, buncis. Buncis, buat apa ya? Buat apa tuh buncis? Digadoin, biar kayak Popeye. Coba digadoin. Coba. Kan udah makan. Hah? Ah, lu makan alasan lu. Buktiin dong kalau makan sehat. Coba bangsat. Cara-cara tuh jadi sehat tuh pertama harus begadang. Ah, kok begadang? Begadang mana sehat? Oh, kata siapa? Kan harus begadang tidur. Sama aja. Sama aja. Sama-sama tidur. Oh, begadang biar bisa ke pasar malam-malam ya? Ngapain ke pasar malam-malam? Ngapain nih? Ini gelap-gelapan. Kalau nenek lo yang minta lo? Kalau nenek lo yang minta? Minta tolong temenin? Kenapa? Kan udah ada abang sayur. Oh iya benar. Lo bisa tahu makanan sehat dari siapa? Dari nenek lo? Enggak. Baca dari internet. Oh, bisa udah punya internet sekarang? Ada internet? Oh, kemarin baru minjem. Kemarin baru minjem. Cuman 1 menit doang, habis itu putus, kuotanya habis. Oh, gitu. Tapi yang lu baca apa? Tips-tips makanan sehat. Nah, coba tips-tipsnya apa lagi? Udah itu doang yang gua baca. Judulnya doang ya? Soalnya kan kuotanya habis. Oh iya benar-benar juga lo. Lu ada penyakitan nih? Enggak sih, sakit dari bawah nahir aja. Sakit apa? Sakit kanker. Kering. Lo katanya tajir nih? Tadi sih tajir. Tadi ya? Buat bayar lupa ada kan? Oh iya. Kameramen, editor, apa segala macem. Udah habis. Udah habis ya duitnya. Tunggu main film kedua mungkin. Tunggu main film kedua ya? Kemungkinan main bareng lagi sama itu, Radit ya? Beda-beda. Mau siapa-siapa? Sekarang sama artis Bollywood. Oh, Bollywood ya? Bollywood. Siapa namanya? Gak tau gue. Belum kenalan kan? Iya. Gitu. Jangan ke depan lo selain main film, ngapain lagi nih? Mungkin tetap dagang ya di kasus. Oh, tetap dagang di kasus. Kemarin buka dua. Oh, buka dua ya? Kalau tadi kan cuma satu tuh akunnya, sekarang dua. Kenapa? Yang satu sepi, mungkin yang kedua mungkin agak sepi. Ya, kali ini gua akan kasih tips buat kalian yang enggak doyan makan sayuran. Yang pertama, kalian harus beli dulu. Kok beli dulu? Iya, harus beli dulu. Ya kalau enggak beli mana ketahuan deh.
ngedoyan nih. Sampai tahu ntar dia beli sendiri jadi makin doyan. Kan enggak ada yang tahu. Oh iya iya iya. Enggak nyambung nih tipsnya. Enggak nyambung. Tapi kali lagi berhasil. Oh iya kali berhasil ya. Terus yang kedua. Yang kedua, kalau lu enggak suka makan sayur tuh, lu ngapain sih makan sayur? Makan gitu aja KFC. Oh, makan KFC ya, enak ya. Tapi enggak bergizi. Oh, enggak bergizi KFC ya. Berlemak. Jam 12 malam nih ke KFC-nya. Jam 12 malam nih KFC. Ya, kalau yang KFC buka 24 jam. Oh, kalo tapi ke mana pergi jam 10 ngapain? Oh. Juga enggak buka. Enggak, tapi kalau ke tempat beli sayur jam 12 malam ngapain? Enggak usah. Enggak usah. Kalau enggak tukang sayur lewat depan rumah. KFC enggak lewat depan rumah ya? Enggak lewat. Enggak lewat. Makanya jam 12 malam boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke, terima kasih buat kalian yang udah enggak nonton. Karena dengan kalian enggak nonton berarti kalian enggak merasa terbodohkan. Iya. Karena itu sangat berarti buat gue. Gitu ya. Daripada lu nonton ngapain lu? Sayang-sayang kota 3 menit 4 menit beginian. Iya. Terus gue juga mau klarifikasi soal subscribe gue. Sebenarnya itu 63 biji akun gue semua. Terima kasih telah kalian merasa tertipu. Oke, peace. Yeah.